Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syaiqo mencoblos di tempat pemungutan suara nomor 80 Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada Rabu 27 November 2024. Pantauan jurnalis Tribun Bekasi di lokasi, Saudara, Ahmad Syaiqo diketahui tiba sekitar pukul 09.08 waktu Indonesia Barat, ditemani sang istri yakni Lili Wahidah dan juga anak-anaknya. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bekasi, Randy Rutama. Silakan laporannya. Ya, baik. Terima kasih rekan Sandi dan selamat siang Tribuners. Ya, betul. Tadi sekira pukul 9 lebih 8 waktu Indonesia Barat, calon Gubernur Jawa Barat, ya, nomor urut 3, yakni Bapak Ahmad Syaiqo, beserta keluarga, yakni dari sang istri dan juga anak-anaknya, mendatangi TPS 80, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Ahmad Syaiqo ditemani oleh keluarganya mendatangi TPS ini untuk melakukan pencoblosan pada Pilkada tahun 2024. Mereka datang secara bersamaan. Usai sebelumnya, Ahmad Syaiqo terlebih dahulu mendatangi kediamannya yang berada di Bekasi. Usai sebelumnya berada di kediaman dinas dari Partai PKS yang berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur sekira pukul jam 8 pagi dan tiba di TPS ini sekira pukul 9 lewat 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saat mendatangi TPS, Ahmad Syaiqo nampak mengenakan batik berwarna biru dengan kas yakni peci berwarna hitam. Sementara sang istri mengenakan kacamata dan kerudung berwarna abu-abu. Tidak ada pengawalan maupun pengawasan khusus saat Ahmad Syaiqo datang ke lokasi hingga akhir pencoblosan dilakukan. Dan saat ini saya tengah berada di TPS 80 sekira pukul 11.47 waktu Indonesia Barat atau hampir, maaf maksud saya, atau lebih dari jam setengah 12 siang waktu Indonesia Barat. Saat ini TPS 80 diketahui memiliki jumlah DPT atau data pemilih tetap berjumlah 554 orang yang selanjutnya. Menurut dari petugas KPPS di lokasi, para warga dapat melakukan pemilihan atau menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2024, khususnya di TPS 80 ini, hingga sekira pukul 13.00 atau jam 1 siang nanti. Dan hingga saat ini, para petugas masih standby dan juga berjaga di lokasi, dan juga ada petugas dari Bawaslu dan yang juga memantau suasana untuk pelaksanaan Pilkada 2024 khususnya di TPS 80 ini. Mungkin itu saja rekan Sandi yang bisa saya laporkan dan kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bekasi, Randy Rutama atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Ya, bisa berperan serta berkontribusi di dalam proses Pilgub 2024. Semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Dan demokrasi ini masih harus kita tinggi secara bersama. Oke, ini didampingi sama siapa aja nih Pak? Mungkin saya didampingi oleh istri dan anak-anak, serta mantu juga kebetulan karena mereka tinggal juga semuanya di sekitar rumah ini. Jadi semua ikut mencoblos di TPS 80 ini. Pak, sebagai presiden. Jadi cucu, cuma ikut nyoblos cucu. Pak, izin Pak, cukup ya. Kenapa? Ada juga menjadi salah satu investasi yang bukan hanya di Jabar aja. Iya, bisa berperan serta berkontribusi di dalam proses demokrasi Pilgub 2024 ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Dan demokrasi ini masih harus kita tinggi secara bersama-sama. Oke, ini didampingi sama siapa aja nih Pak? Mungkin saya didampingi oleh istri dan anak-anak, serta mantu juga kebetulan karena mereka tinggal juga semuanya di sekitar rumah ini. Jadi semua ikut mencoblos di TPS 80 ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.